Asihurun hadzalimu qala Musa taquluna la taquluna fisika min jinna asihurun hadza asihurun hadza abada iku abada iku sihir ala utami hak asihurun abada iku sihir ala utami hak mereka menyangka apa yang tidak bawa itu wakot aflan teman-teman bejo teman-teman bejo beruntung sopo wakot aflah wakot aflah dari orang itu wakot aflan teman-teman bejo beruntung sopo man wong atakan negani sopo man atakan melaksanakan sopo man atakan sedikit saya mengikuti ya nekani atau mengikuti sapa man bihi kelawan hak orang yang mengakui apa yang dibawa Nabi Musa benar-benar kebenaran maka orang itu beruntung. Sebaliknya wa uktilalan dan batalaki dan gagalaki apa sihrus sahrati sihir tukang sihir apa sihrus saharati itu apa itu? Sihir tukang sihir ya. Adu kekuatan walai hulunan ora bejo sopa as-sahiruna wongkang ahli sihir wongkang ahli sihir wal istifam wal istifam. Ada pertanyaan film mau diain dalam panggungan nur ini dalam panggungan nur itu dua tempat atau kuruna lil haqi atau asirun hada dua bentuk pertanyaan ini merupakan bentuk ikhwan ingkari krono faidah ingkar krono faidah ingkar apakah benar yang kamu saya itu sihir bukan itu ingkar apakah benar yang diucapkan mereka itu benar, bukan? Kalau ajitana, kita kitana, kalau pada ucap sopo kalau ini sih asahin, sih kalau ini sih lebih. Kalau bilmu tadi, tuan, Fir'aun ramalah ini, Fir'aun dan Cesti. Kalau bodoh mengucap sebuah Fir'aun wa malaihi ya, kalau ini pengajian kemarin ya, sebenarnya ini wa Musa wa Harila Fir'aun wa malaihi ay wa qawmihi kalau mengucap sebuah Fir'aun wa qawmihi ajitana apatah temuka ya, apatah pada temuka sebuah Fir'aun insun apa to pada temuka sapa sira ing ingsun lidal fitana wa kafitana lidal fitana krono bali aki sapa sira ing ingsun krono bali aki sapa sira ing ingsun krono bali aki sapa sira ing ingsun aila litarut dana laturat laturat betul tidak litarut dana litarut dana terapun bari aki bari aki korona bari aki soposiro insun menyanggah menyanggah amma sing barang wajatna kang dat kang nemu sopo insun kang nemu sopo insun alaihi kasima alaihi taslima aba'ana ing piro-piro bapak-bapak siro ing piro-piro nenek moyang siro ayat kesih min ibadatil aslam saking piro-piro bapak siro tradisi orang-orang dulu kakek nenek kamu, nenek moyang kamu yang sudah lama nyembah aslam nyembah berhala itu mau sanggah tidak kamu akui. Wataku naran ana sapa sira kula
Kuma ya taksi Musa sirah Musa lan Harun. Musa lan Harun atasnya mukhatabi yang diarahkan itu kuma Musa lan Harun al kibriya apa yang diwatakulan ono ikulah kuma wadakuna lan ono ikulah kuma kedua sirah karo Musa wa Harun apa al kibriya oh kumati apa al kibriya oh kumati ay al mulku dikasih dadi ratu dadi penguasa dikasi melebih hebat dibanding min umuri dunia fil ardi in dalam bumi fi ardi misra in dalam negara Mesir. Kalau kamu datang itu memang untuk menyanggah atau ngancam atau tentang kebiasaan orang-orang yang sudah dilakukan orang-orang dahulu menyembah berhala. Wa mana orang-orang sapa kita lakukan memarahi sira kabeh. Wa mana orang-orang sapa kita tegese para Fir'aun wa qaumuhu. Aku memarahi sira kabeh ku mukminina. Wong kang padha benerake, wong padha meyakini ai musaddiqina kese wong kang padha ngestokake wong kang padha mengakui kebenaran wa qala ngucap sapa fir'aun itu ni nakana sira ing ingsun nakana sira ing ingsun ikul lisahirin lawan saben-saben wong kang ahli sihir alimin kan pinter ai faik kese wong kang apa ya faik wong kang pinter wong kang paham bi ilmu sihir dalam ilmu sihir ing dalam ilmu sihir falam maja mungkana nikane teko sapa asharu tira pro ahli sihir tira pro tukang sihir ora ngucap lahum maring as-sahra As-Sahara Sopo Musa Musa Dar adep-adepan head to head Wes Mulai Badama kalau sawsi oleh ucap Badama kalau sawsi oleh ucap Sopo As-Sahara Lahu mari Musa Imma antulgia Wa imma annakuna nahmur mulkin Ima anggurga ono kalane ento nibaati ono kalane ento nibaati disik sapa sira nibaati disik sapa sira Musa kamu duluan yang action bahasa ini wa imma anakuna apa ta ento ono sapa ingsun apa ta ono sapa ingsun aina anu bisa ingsun para ahli sihir iku al mulkina Wong kang nibaake, wong kang nibaake wis iki ngene. Aku sik wong sampeyan sik aku sik. Sing apa? Aku ngetokke keahliane. Alku nibakna sapa Musa apa sira? Nabi Musa menjawab, "Alku ma antum murku." Alku nibakna sira ma ing perkara ma ing perkara. Wis dikakno apa sing kamu mampu silakan jatuhkan, datangkan ya. Saya untuk kabeh kekuatan antum kang utawi sira kabeh iku mulkuna wong kang bakal nibaake sapa sira kabeh iku mulkuna wong kang bakal nibaake sapa sira kabeh Nabi Musa ngeri wis kang duluan sabarane falamma alqaum kana nikane padha nglempar nibaake nglempar ya nglempar sapa as-sahra tukang sihir ibalam ing tampare as-sahra ing taline as-sahra ya kok taline perahu kae ya hibal ing tampare as-sahra wa isyam lan tongkate as-sahra bertaline terus tongkate dicangke ora ngucap sapa Musa Majidun li as-sihr as-sihrun as-sihr as-sihr
Ma utawi apa, ma utawi apa istibham niatun utawi maiku bentuk istibham ya bentuk pertanyaan mubtada'an utawi maiku dadi mubtada' mubtada'an utawi maiku dadi mubtada' tapi di mubtada' khabarin di khabar utawi khabarin mubtada' iku ciptum apa ciptum iku ciptum teko sapa sira. Iku cidum teka sopo siro bihikaran gawa ma ke bihikaran ma rupani apa ma asihru tegesi asihru tegesi apa ta sihir asihru apa ta sihir badalun utai lafad asihru iku dadi badal wafi kira'atanan kundam kira'ah ya mizatin wahidatin kran hamdah kelawan hamzah siji kelawan hamzah siji barun tur iku dadi khobar tur iku dadi khobar fama nyatani fama mangkotema iku mausul ma mausul mutadun tur dadi tur dadi mutadak ada dua fungsi ma di sini selain ma mausul juga sebagai pada innallaha satamani gusti Allah innallaha satamani gusti Allah iku satinhu gagalake ya musnahake sing gagalake batalake sapa Allah ingma batalake to gagalake sapa Allah ingma ai sayamhu bakal ngelebur bakal musnahake bakal ngelapur sapa Allah ing apa yang dilempar sama tukang sihir iki tiga kali karo Gusti Allah innallaha tegese gagal iki ai fala yaqulu asarun aslan tidak ada pengaruh sama sekali tidak ada dampaknya sama sekali perhati-hati innallaha sa'tamani Allah iku la yuslihu ora bagusake sapa Allah kese tidak apa tuh tidak mensukseskan orang bagus atau orang sukses ake sapa Allah amalan mufsidin ing penggaweane wong kang gawe kerusakan amalan mufsidina ing penggaweane wong kang gawe kerusakan orang yang berbuat fasad fasik atau fasik buat kerusakan tidak akan di tolong sama Allah tidak akan dibiarkan juga. Wa yuhibbu lan natepake sapa Allahu Allah ayus itu dikasih natepake ay wa yudhiru dikasih ngetoake sapa Allahu Allah al-haqqa ing kebenaran al-haqqa ing kebenaran bi kalimatihi kelan pira-pira janji ni Allah kelan pira-pira janji ni Allah Allah menggagalkan mereka sebagai bentuk bukti Allah yang hak Allah yang benar. Yaitu ake kemarin wong-wong sing tukang sihir mau pima wa'id dikese kelawan janji-janji ini Allah meskipun apa walau tariha senajan podo sengit senajan podo sengit sapa al-mujrimuna wong kang padha dosa kabeh fama amana mongko ora iman li Musa maring Nabi Musa sapa illa dzurriyyatun kejaba sak golongan kejaba sak golongan jadi Nabi Musa pernah di musuh jelas kese ora dipercaya kecoba mung kaume 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 Fir'aun sing bojone Fir'aun sing iman min awli di kaume saking anak-anake kaume Fir'aun ay Fir'aun kese Fir'aun ala khaufin ing atase wedi min Fir'aun sangking Fir'aun jadi takut sebenarnya mereka juga menggunakan kebenaran
Nabi Musa. Wa marahimlan piro-piro pandan, pandannya kelompok itu dia, pandan itu dia. Ayah dinahum ingin to gawe fitnah, ingin to gawe fitnah. Sopo fir'aun wa marahim ing dunia gawe fitnah sopo fir'aun wa marahim ing dunia ayyusyirukum ayyasyirukum ayyasyirukum tiga si ngemu aki maling aki ngeser aki maling aki sopoh fir'aun wa marahim ing dunia an dinihi saking agamane Musa tidak dipilih apa maksudnya Musa kafir orang ini. Antini sini aku mohoni, ya Allah. Mus, se. Iya, mereka tak bersama ancamannya ke orang. Terus kurang dia fitnah. Antini, sangking, ya Allah. Aku mohoni, sokongi. Musa kafir orang itu. Sesi Fir'aun kadang mereka tidak mau jatuh nak naruh Musa. Oh, antini saking agamone Allah. Memberi dan yang duria andinya sayang aku menikmati dinihim topo dinihim ya mas ini topo ini apa ini tidak diri perlawan oleh Yusuf tidak oleh dan oleh Yusuf tidak oleh Insya Allah kemudian takut sama Fir'aun jadi dia ikut sama Nabi Musa dengan cara empat wa inna Fir'aun ansa temani Fir'aun kula alim bongkang banget apa ya banget Pungkang banget ku ngoluhur merasa agung paling dhuwur dhewe. Iku la alir wong kang banget ku ngoluhur ay mutakabbirun kese gemedhe sombong, bae sombong. Ila ardi ing dalam bumi ay ardi misur kese tanah Mesir. Wa inna lan sa tamne Fir'aun iku la minal musyrifin. Termasuk wong kang padha melewati batas ai al mutajawiz ni seorang melewati batas melewati al hadda wong kang padha melewati al hadda ing batas
Bidya rububiyah kelawan ngaku-ngaku dadi Tuhan, kelawan ngaku-ngaku dadi pangeran, kese ngaku-ngaku dadi Tuhan ini sing paling pol sombongi. Sombong aku paling suci, aku paling ganteng, itu si arek koncone. Tapi nek aku sebagai Tuhan ya ini sombong wis ngendur langit itu. Wakolan sama-sama Musa, ya kami kami sun. In kuntum lamun ono sapa sira kabeh wa amantum iman sapa sira kabeh billahi wa Allah. Kalau kalian yakin iman kepada Allah, falai mo koi koi mo koi nata sapa Allah, falai mo koi nata sapa tawakalu, podo pasrah sapa sira kabeh. In kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku muslimina. Wong padha Islam kabeh, Islam wong padha pasrah wong padha pasrah wong padha selamat wong padha Islam kabeh. Pakono mung ngucap sapa kaum. Nabi Musa memberikan hiro, memberikan semangat meskipun dalam ancaman orang apa? Firaun. Nah, sampai yakin iman maring Gusti Allah sebagai Tuhan kita. Pasrah. Ya. Pasrah in kuntum muslimin. Siapa mereka itu? Bapakala maka ucap sebuah kaum inna Allah ingat asya Allah. Allah ingat asya Allah. Tawakalna tawakal sebuah insun. Tawakalna tawakal sebuah insun. Pasrah sebuah insun. Rabbana duh pengiran insun. Lada jalna ampun dadaki Tuhan ing insun. Ampun dadaki Tuhan ing pulau kabeh. Inna terkomin. Ing finna dan ing finna. Fitnah dan ing fitnah dengan kaum ini maring kaum. Lil kaum ini maring kaum. Allah ini minatkan kepada dalam kabeh. Pasrah. Mas pasrah Allah sih memberikan solusi. Jadi kadang pasrah kita itu kurang, kurang pol, kurang maksimal. Si orang berutune. Masya Allah berutune. Tidak loro, cenderung itu tidak duit, buah ikon yang dalam, cenderung itu pasrah. Kalau kita sudah ikhtiar, pasrah Allah memberikan solusi. Yang kadang kita tidak tahu solusinya itu kapan dan dalam bentuk apa. Kadang bayangan kita itu nanti akan diganti Allah sedemikian itu Allah memberikan lebih. Ya, apa ya, Allah memberikan anugerah itu banyak sekali. Adewe sholat di anugerah, misal sholat di alhamdulillah, misal takbir, misal nyebut Allah, ya, syukur. Apa itu ada waktu-waktu yang sangat spesial kan, jadi seperti Qobailah Subuh. Qobailah itu subuh, Qobailah subuh. Saat dirungi sholat subuh, sholat qobliyah, bahkan sholat sunnah fajar, aku dihendungu di sela-sela nunggu adhan, ya, sela-sela nunggu adhan, adhan mawadu astagrali, baca subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah. Rasa ini hati, ayam, hati-hatan, antem, anis, yes, beban-beban berat itu supaya hilang. Ya senajan memang ono kebal iki aduwe rasa mati rasa tenang kemudian langkah selanjutnya Allah memberikan bimbingan akan memberikan jalan doa ada kadang ini ya sholatnya itu urung kenceng tapi protes yang bisa waktu ini dikenceng di pol-pol itu tapi kalau lain dengan aja itu jalan itu urung benar ibadah. Lalu tu dihiru, ampun nieto aku Tuhan ini kaum, ampun menang aku Tuhan besok, ampun menang aku Tuhan ini kaum jual ini, alena yang atas segitu atau ampun nieto aku besok,
Ampunnya itu akhir tuan ini, saya nak ngomong ya. Ampunnya itu akhir tuan yang dua ini, alena itu si dua bayi pun mongko podo nyono, mongko podo menduga. Sopo dua ini anam sak temene, dua ini itu al haki ingatasi kebenaran. Fayaf tatimuna fayaf tatimuna. Faif tadi nu mongko podo tompo fitnah, mongko podo tompo fitnah sopo ini bina kelawan kita, bina kelawan kita se, di aila tasuk dua ini ngalina bahol bina lana, wana jina bi rahmatika, wana jina lan nyelamat nyelamatake tuan ing kula dirahmatikan rahmat panjenengan. Ya berarti benar, jangan biarkan mereka menang, tapi selamatkan kami dengan rahmat engkau ya Allah, dengan kau mengkarin saking kau kan padha kufur kabeh. Bahayan paring wa yusuf insun Allah ila Musa mari Musa wa akhiran turure Musa dikasih Nabi Harun. Ada lagi nampak seorang itu. Anda bawa u ingin to foto na lapo jiku o na lapo sopo siroka berita koda terusnya na lapo sopo siroka ro anda bawa itu koda terus na lapo sopo siroka ro musalan arun ni kau minggu mama ring kau siroka ro di Misra buyutan di Misra ing dalam negeri Mesir buyutan ing pira-pira omah ing pira-pira omah tegasnya di masa Mesir dari Misra Fatima Mesir zaman itu wajar lan dajak esok bosiro kabe buyutan ing pira-pira omah siro kabe ibadah ing panggonan sholat musola kita se bangunan solat pasiruna pada solat sokosiro kafe fihi ing dalam musola kita manu jerapan pada aman sokosiro kafe minal kafi kak saking wedi minal kafi saking wedi ini bisa kita perhatikan. Kita punya kegelisahan hati, punya rasa takut, terus campur aduk dengan rasanya enggak enak, enggak nyaman. Larilah ke masjid, sholat sunnah dua rakaat, wiridan, zikir, maca Quran, donga. Insya Allah, ayo, insya Allah tenang, Allah memberikan ketenangan. Ya kan itu. Allah berzikirlah itu, zikir. Hati jadi ain. Ini narasi kencang di arahnya ke situ, arahnya ke hal-hal yang salah. Lebih problem di masalah nuwek-nuwek kertas. Anoto mosen gawe surat ramu-ramu, gawe suratnya karo kreditan karo wis campur aduk. Nah, kalau enggak, kodoh, saya kan sampai enggak mau tugas, saya sirip sehingga matalah, kok pikiran kok buntu ya. Aku enggak mau tugas kok. Enggak keluar ide-ide yang akan ditulis. Sini digelok, sini matuk, malah gambari. Kenapa ya? Saya enggak mau skripsi, sini malah gambari yayangi. Sampai mengundusnya, sholat saya tadi ngambil tanah kemudiannya wakola itu mau ya memang ada yang lakunya sini apa ya? Ingat kamu tapi mau sholat ya itu ini mau makanan ada sopo Fir'aun iku menahu nyegah melarang
sapa Fir'aun ing kaum minas sholati sangking sholat wa akimulan podo jumlah sapa sholat kabeh sholat dan sholat hatimu hadir si nyampurna no sempurnakan sapa sira ing sholat ini sholat harus sempurna sempurna wa aibin syurut ya wa arkan ya al-ma'lumah yang jauh syarat ya kududi lengkapi rukun kududi joko wabashir lan podo bunga gembira lah sapa sira kabeh sapa sira al mukminan ing wong mukmin kabeh binasri kelawan pertolongan wal jannati lan suwarga sewong sing iman maring Nabi Musa mendapatkan keberuntungan pertolongan dan surga wa qala al mujab sabu Musa rabbana gusti ingsun do pengaran ingsun do Tuhanku ya innaka satamane panjenengan gusti ku apeta maringi tuan Fir'aun ing Fir'aun wa malaulan bolo-bolone Fir'aun zinadan ing pepaes pepaes apa ya fasilitas bisa zinadan ing pepaes pepaes ya orang itu macak ya iki ngandane dipaesi iki ngandane dipacai illa bil hayati dunya illa bil hayati dunya kecoba ing dalam urip dunya ing dalam urip kang arek tese urip ing dunya rabbana tu pangeran ing sun ataitahum nakani tuan ing fir'aun wa malaihi dari yang mengkono mengkono zina dan dari yang mengkono mengkono zina dan video di terapunya sarake sobo Fir'aun video di terapunya sarake sobo Fir'aun via apa bagi yang dalam yang dalam enake dalik enake dalik kenyamanane dalik kenyamanane dalik kenyamanane zinatan ansabilika andosangin akomotuan andosangin akomotuan ayy dinikat kese akomotuan kepengen orang yang dalam kondisi nyaman kondisi happy, kondisi zona nyaman lah ya. Dua posing di manusia, sing di manusia sinatan. Jadi kejelasan ayat minar libas, wal mal, wal umur jamilah. Ya, keindahan-keindahan, pakaian, harta. Ini juga bisa terkena. Bisa nimpa ke kita jika kita tidak bisa jaga jarak. Pun orang-orang ada terhanyut terbawa arus dengan kenikmatan hayat dunia. Sehari lalu lali karo sabilillah lali maring agama Allah. Rabbana tadi sing jenenge harta kemewahan semua juga fitnah. Kalau kita tidak bisa menjaga tidak bisa menguasai kita yang dikuasai ya kita tahu Rabbana dia pengeran ingsun idmis mugi musik Tuhan menghapus Tuhan ala amwalihim ingatasi bondoni Fir'aun wa mala'ahu imsahha tegasi menghapus Tuhan ing Fir'aun wa mala'ahu musik tuan ing amwal musik tuan ing amwal wasudlan nalaini tuan nalaini tuan ala kulubihim ingatasi biro biro atini Fir'aun wa mal'ahu idba degesi ngecapo tuan stempel dicap udah gak bisa gerak gak bisa berubah ngecap tuan alih-alih tersebut kulub alih-alih tersebut kulub tapi
wastausir lan ngukuhno tuan, ngukuhno tuan, ngukuhno tuan, dikuatkan dirakati kalau minum orang iman sebuah Fir'aun wa malau tenang terbukti mereka tidak iman maring Gusti Allah saking atine wis atos saya atine wis dicap mereka tidak beriman hatta ya sehingga weruh sehingga melihat sendiri sehingga weruh sapa Fir'aun wa malau al adab ing siksa al alimakan parah al alimakan dahsyat al alimakan dilarake sesaya pedih al mu'mam al kudusi barangkan dan pasrah adab kalau adab kan dan larake adab kan dan larake mereka tidak mau percaya kepada Allah sampai mereka merasakan akibatnya, merasakan sisa dari Allah baru mereka percaya dan anggap masyarakat Nabi Musa dan kamu sebab Nabi Musa alaihi mengatasi melarat ya alaihi mengatasi melarat rugi alaihi mengatasi melarat mengatasi Fir'aun wa mala'ahu wa amnalan wa amnalan namini amin 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 namini sebab Harun Nabi Harun ala du'aihi ingatasi dungone Nabi Musa sing dungo Nabi sing amin amin yo. Nabi Muhammad sing dongo Nabi sing amin Nabi Allah Ta'ala Allah Rabbi Sallam.